Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di Bali Brown Channel. Oke, kali ini saya sudah pindah alamat ya. Saya sudah pindah dari Bermuda, vacation dulu ke Bali, terus selama 2 bulan, terus pindah ke Australia. Di South Australia ini namanya. Nah, saya baru sekitar 2 hari di sini ya. Rumah masih dalam keadaan kotor, berdebu, kotor-kotor sekali. Dan saya liatin, untung kemarin saya sempatin waktu untuk beli-beli tanaman dan bersih-bersih. Ini sementara rumahnya baru jadi belum pasang pintu, belum pasang korden, belum ada sofa. Jadinya kita tinggal di sini benar-benar mulai dari nol. Itu tanaman kemarin juga saya beli. Dan itu teman saya. Mina Oto. Itu teman saya. Masih tiduran di situ. Ini tanaman juga. Oke. Kegiatan saya kali ini di Australia cuman berkebun ya, guys ya. Karena saya sudah pensiun dari Bermuda. Sudah cukup lama banget di sana. Sudah pensiun, sekarang saya pindah di Australia. Dan mari ikuti kegiatan selanjutnya. Saya mau berkebun pagi ini. Cuaca lagi cerah ya di luar. Saya mau berkebun. Dan see you di kebun. Oke, jangan kaget. Ini keadaannya masih benar-benar berantakan. Ini kursinya tadi saya jemur-jemurin. Kemarin sudah beli tanaman. Ini tanamannya. Dan sebagian saya sudah, ini untuk digantung ya. Ini untuk apa namanya? Untuk sandaran tanaman. Ini masih berantakan. Saya kemarin apa giniin pot, repotting ini semua tanaman pada mati. Nah, ini kebun saya entar tadi saya sudah ini sih ya. Cangkulin sudah bersihin di sini. Ini ada beberapa tanaman berupa kil sama apa ya lagi, ada cabe, ada brokoli, ada kol. Itu nanti saya mau apa nama pisah-pisahin biar saya punya banyak tanaman. Terus saya mau tanam. Nah, ini ada apa? Ada tanah. Nih. Kotor semua. Nah, di sini nih nanti saya tanemin lagi beberapa tanaman sayuran sama di sini. Ini cabenya sudah lama di sini. Si bapak yang tinggal di sini punya cabe, dia suka makanan pedas. Ini buahnya banyak sekali. Nanti saya ini ya guys ya. Nanti saya panen cabenya dan simpen di kulkas. Ini juga ada cabe. Cabe beberapa cabe itu nggak tahu cabe apa namanya. Ini perlu dicabut, sudah kering, itu di pruning mungkin nanti. Ini ada bawang. Nah, ini nih, kita tinggal di Australia, bukan di kota ya guys ya. Kita tinggalnya jauh dari keramaian, kayak ini apa namanya, 1,5 jam dari kota. Jadi kita remote area di sini. Tetangga punya satu kampung ini cuma 40 orang. Ini tak liatin ya situasinya kayak begini nih. Nih. Itu kalau air pantai itu pantainya di situ. Kalau pantainya ini airnya naik sampai ke situ loh ya. Itu bukan lapangan loh ya. Bukan lapangan sepak bola. Tapi berupa kayak nggak tahu ya gurun gitu. Ini pantainya ke situ. Nanti kapan-kapan saya liatin pantainya, karena di sini nanti saya bisa crabbing
atau panen ini, panen kepiting di pantai kalau musimnya. Ini musimnya sih bulan April, nanti mungkin minggu depan ya. Tunggu si bapak ini dulu. Libur dulu dari kerja bisa bawa saya ke pantai. Nih, ini rencananya guys, ke depan saya mau buka warung di sini. Karena setiap weekend itu pantainya penuh dengan orang dan di sini nggak ada warung. Nih. Ini warungnya nanti di sini. Nah, untuk sekarang mari ikuti saya berkebun dulu yuk. Gak usah deh, maunya sih saya pakai ini. Pakai apa namanya? Pakai sarung tangan. Tapi kalau saya berkebun gak asik. Kalau nanti saya cangkul-cangkul, mencangkul atau pakai skrob apa alat-alat berat gitu baru saya pakai selop tangan. Tapi kalau cuman menanam-nanam aja, saya langsung pakai tangan aja ya. Ya, saya mau nanam ini saya sudah pasang sih tadi. Guys, ininya sudah saya pasang-pasang. Mikrofonnya enggak ke ini. Enggak di-onin mikrofonnya, jadi video saya enggak ada suaranya. Saya bikin ulang aja. Maaf ya enggak kelihatan saya cangkul-mencangkul tadi. Ini langsung aja saya tanam ya. Ini tanamnya mulai dari sini. Harinya sudah terik ya guys ya. Sudah sekitar jam 10 kayaknya ini. Mudah-mudahan dapat tumbuh dengan baik. Biar saya nggak jauh-jauh beli sayur. Karena kota jauh sekali dari sini. Nanti paling saya rencananya ke kota cuman sebulan sekali atau 3 minggu sekali lah. Sekali belanja harus dibanyain. Biar tidak buang-buang bensin, mahal bensinnya di sini. Ini baby brokoli. Aduh, ada kupu-kupu. Ini cantik sekali kupu-kupunya.
Ini harus cepet-cepet ya dikit, karena ini apa namanya? Karena tanamannya hampir kering, perlu air. Kemarin malam lupa kasih ini, kasih air. Ini udah agak layu dia. Nah, terus ini ada kol, tapi bukan kol yang padat ya. Ini kol apa namanya? Ini kol yang agak, ini nggak ngerti dah saya. Kol yang ringan itu bukan yang berat. Di sini sih tulisannya savoy, sevoy. Satu lagi. Oke, di bed yang ini tanaman sudah semua tertanam dan sekarang waktunya penyiraman. Semoga tanaman sayur saya bisa tumbuh dengan sehat. Bisa menghasilkan sayur. Karena kalau kita masak dari kebun sendiri itu rasanya beda ya. Jadi kita tahu apa yang kita makan, kualitas makanan yang kita makan, kita tahu, jadi comfortable sekali untuk makan. Nggak takut akan pestisida, karena saya akan menggunakan pestisida bikinan sendiri ya guys ya. Nanti saya mau bikin itu apanya pupuk cair dari sisa-sisa limbah dapur.
dan saya akan pergi ke apa namanya, ke peternakan ayam. Nanti biar saya diantar peternakan ayam, nanti saya ke sana, saya minta ininya, minta pupuk kandang. Oke, udah segini aja dulu biar nggak terlalu becek. Dan selanjutnya saya mau tanam ini seledri di pot-pot ini aja ya. Seledri apa-apa ya, mungkin ini bukan seledri, karena seledri nanti tumbuhnya bisa besar, bukan seledri yang kayak kecil-kecil di Indonesia, tangkainya bisa gede-gede banget ya, jadi ini nggak muat. Ini mungkin saya mau tanam ini sekarang, apa namanya, lettuce, daun salad. Diisi tanah dulu. Nah, ini namanya lettuce. Lettuce yang bulat-bulat itu deh kayaknya. Bukan lettuce yang panjang-panjang. Satu pot saya isi 3 aja. Takutnya terlalu banyak berdesakan, hasilnya nggak maksimal. Dan ini ada sisa-sisa apa namanya, akar-akar di dapur, saya tanam juga di sini. Akar bawang pre. Biar saya nggak bolak-balik ambil air. Masukin di ember aja. Oke, untuk di bed yang ini udah selesai. Nanti kita lanjut di part yang kedua ya guys ya, biar videonya nggak kepanjangan. Untuk di bed ini cukup segini aja, nanti saya lanjut ya ke ininya, ke part selanjutnya untuk di bed yang sebelah sana. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Keseruan saya berkebun, menanam kale, kol, sama ini, sama lettuce.
Ketemu lagi di vlog selanjutnya.